أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة من عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واقتدى بهديه ومن استنى بسنته إلى يوم لا ريب فيه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، tuan-tuan dan puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama, kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dengan izinnya kita dapat bertemu pada tengah hari yang berbahagia ini dan berada di dalam majlis ilmu sebelum pada kita sama-sama menunaikan solat fardu zuhur secara berjemaah. Mudah-mudahan kita berada di bawah naungan para malaikat dan berada di satu jalan daripada jalan-jalan yang Allah Ta'ala permudahkan ke syurganya. Pernah Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memilih satu jalan, yang menelusuri satu jalan yang padanya terdapat ilmu, maknanya berusaha ataupun mencari jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala akan permudahkan, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, Allah Ta'ala permudahkan baginya dengannya, dengan apa? Dengan usahanya tadi untuk mendapatkan ilmu, jalan baginya untuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan baik saya yang berkongsi datang daripada jauh untuk berkongsi dan tuan-tuan dan puan-puan yang mati oleh Allah Ta'ala sekalian yang melapangkan masa untuk kita mendapat sedikit sebanyak peringatan ataupun ilmu-ilmu yang kita nak gali, yang kita nak cari daripada tinggalan yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW sama ada daripada kitab suci Al-Quran maupun sunnah baginda Nabi SAW. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, pada tengah hari yang berbahagia ini saya suka untuk membicarakan suatu kisah berkenaan dengan Nabi Musa dan juga Nabi Khidir alaihi salatu wassalam yang Allah Subhanahu wa taala rakamkan di dalam Al-Quran. Nabi Musa ini salah satu daripada sekalian nabi yang Allah Taala banyak ceritakan berkenaan kisah baginda, kisah beliau di dalam Al-Quran sebagai pelajaran. Lalu amat banyak kisah yang Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan Nabi Musa AS dan kaum dia. Yang perlu kita ambil pelajaran, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut lagi di dalam surah-surah yang seterusnya, surah Al-A'raf, dalam surah Al-Kahfi, dalam surah Taha dan seterusnya, banyak surah Al-Qasas. Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan Nabi Musa AS untuk kita ambil pelajaran. Antara kisah yang menarik yang kita boleh ambil pelajaran daripada kisah Sayyidina Musa ini adalah kisah baginda bertemu ataupun bagaimana baginda ini dipertemukan oleh Allah SWT dengan Nabi Khidir AS. Diceritakan di dalam hadis sahih Imam Al-Bukhari, suatu hari Nabi Musa ni, dia mengajar kaum dia. Suatu dia mengajar kaum dia tu, ada salah seorang daripada Bani Israel tanya kepada Nabi Musa, nak test Nabi Musa. Dia tanya, wahai Musa, adakah manusia ataupun sesiapa di muka bumi ini yang lebih ilmunya daripada kamu? Tanya Nabi Musa. Oleh kerana waktu tu
yang Nabi hanya Nabi Musa alaihissalatu wassalam yang dapat terus wahyu daripada Allah Ta'ala melalui perantara Jibril alaihissalatu wassalam. Lalu Nabi Musa dengan yakin sebut tak ada. Tak ada yang lebih berilmu sekarang ini di muka bumi ini melainkan aku. Jawab Nabi Musa alaihissalam. Lalu apabila dia jawab tak ada, Allah Subhanahu wa taala tegur Nabi Musa alaihissalatu wassalam dan Allah Taala bagi tahu kepadanya, ada seorang hamba-Ku yang lebih berilmu daripada kamu. Yang lebih ilmunya, yang Aku bagi ilmu kepadanya lebih daripada kamu. Dan bila mendengar teguran tersebut, Nabi Musa terkejut. Walau bagaimanapun, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Musa, sekiranya kamu nak bertemu dengannya, kamu akan dapati orang tersebut di tepi pantai dan dia di antara tempat pertemuan dua laut, Majma'al Bahrain. Lalu Nabi Musa bila tahu ada orang yang lebih berilmu daripada dia, Nabi Musa pun bila mana Allah Ta'ala bagi tahu tempat dan sebagainya, dia pun nak mencari siapakah manusia yang disebut oleh Allah Ta'ala, yang diberitahu oleh Allah Ta'ala bahawa dia lebih berilmu daripada Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Allah Ta'ala rakamkan di dalam suratul Kahfi ayat yang ke-60. Wa idh qala Musa lifatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdhi huquba. Nabi Musa beritahu kepada dia punya peneman yang disebutkan, sebahagian riwayat menyebutkan nama peneman atau teman dia ini bernama Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun ni diajak oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk bersama dengan dia bertemu, mencari dan untuk bertemu dengan seorang yang disebutkan oleh Allah Ta'ala sebagai hamba-Nya dan lebih berilmu daripada Nabi Musa. Berjalanlah Nabi Musa. Dia kata, aku tak akan berhenti berjalan sehinggalah kita bertemu dengan tempat pertemuan dua laut tadi, yakni kita akan bertemu dengan hamba yang Allah Ta'ala sebutkan lebih berilmu daripadaku, ataupun kata Nabi Musa, aku akan terus berjalan selama-lamanya sehingga aku bertemu dengan insan yang Allah Ta'ala sebutkan ini. Sungguhnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam nak mengetahui orang, nak bertemu dengan orang yang lebih berilmu daripada dia. Kenapa? Pertama, dia nak dapatkan ilmu daripada orang yang Allah Ta'ala sebut lebih berilmu daripada dia. Ini hebat Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Jadi kita kena ambil semangat Nabi Musa ni. Bab ilmu kita kena ambil spirit Nabi Musa alaihissalatu wassalam ini untuk kita ni jadi orang yang dia panggil ghibtah. Ghibtah. Nabi sebut dalam satu hadis, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad melainkan pada dua perkara. Yang pertama, orang yang Allah Ta'ala bagi kepadanya harta, lalu dia menginfakkan harta yang Allah Ta'ala bagi tadi ke jalan Allah. Kita boleh berhasad. Maknanya kita boleh cemburu kepada orang yang macam ini. Orang yang Allah Ta'ala bagi harta, lalu dia infakkan hartanya pada jalan Allah. Dan yang keduanya, orang yang Allah Ta'ala bagi kepadanya ilmu, lalu dia ajar, dia amal dan dia ajarkan ilmu tadi kepada orang lain. Dua perkara ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kita boleh untuk dengki dengan dia, dengan syarat bukan dengki yang hasad, dengki yang biasa kita dengar ini, tapi dia sebut ulama-ulama jelaskan ianya dinamakan ghibtah. Maknanya kita dengki dengan orang itu, kita nak jadi seumpama dia tanpa kita khianati dia, tanpa kita menyebabkan kurang pada apa yang ada padanya.
Berbeza dengan hasad. Hasad dengki yang biasa berlaku dalam kalangan masyarakat kita ini, yang dilarang oleh Nabi, adalah hasad yang mana kita dengki pada orang tersebut, kita nak khianat dia, dan sampai satu masa kalau boleh, kita tak nak dah. Kalau orang tu kaya banyak harta, kita nak dia lebih miskin dan papa kedana daripada kita. Kalau orang itu banyak ilmu, kalau boleh kita nak dia tu jadi rendah daripada kita, jadi bodoh dan sebagainya. Itu hasad yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Adapun dua perkara tadi yang Nabi benarkan, kita hasad tapi kita tak nak kurang, tak nak khianat dia, cuma kita nak jadi seumpama dia. Itu dibenarkan oleh agama kita, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu berjalan, Allah Taala cerita lagi di dalam ayat yang ke-61 surah Al-Kahfi. Allah Taala sebut, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattaqadha sabilahu fil bahri saraba. Allah Taala sebut, dan apabila mereka berdua, falamma balagha, tatkala mereka berdua tadi bertemu sampai ke tempat pertemuan di antara dua laut. Siapa dia dua orang tadi? Nabi Musa dan bukan Nabi Khidir lagi, tak jumpa dengan Nabi Khidir. Yusha bin Nun. Nabi Musa dan Yusha bin Nun ni apabila bertemu dengan tempat pertemuan dua laut, Majma'al Bahrain, tempat pertemuan dua laut. Lalu kedua-dua mereka ini disebut dalam hadis, mereka ni beristirahat di atas satu batu besar yang ada di tempat pertemuan di antara dua laut tadi. Dalam hadis Sahih Bukhari ini, dalam diceritakan di ayat ini ditafsirkan oleh Al-Imam Al-Bukhari melalui satu hadis, bahawa apabila berjalan Nabi Musa dan juga Yusha bin Nun tadi, apabila sampai ke tempat pertemuan dua laut tadi, mereka ini berehat di atas batu besar. Mereka berehat di atas batu besar sehinggalah mereka tidur. Ketika mereka tidur, ikan yang mereka bawa, ikan yang mereka bawa sebagai bekal dalam perjalanan nak bertemu dengan hamba yang Allah Ta'ala sebutkan ini, mereka bawa dalam bakul. Ketika mereka tidur, ketika Nabi Musa tidur alaihi salatu wassalam tidur, ikan ni dia terjun, fattaqadha sabilahu. Mereka berdua terlupa dah pasal ikan tadi. Fattaqadha sabilahu fil bahri saraba. Ikan tadi dia melompat daripada bakul tadi, jatuh ke dalam tanah, dia masuk ke dalam laut melalui cara yang pelik. Sehingga ada riwayat menyebutkan, bila dilompat ikan tadi lompat, dia sampai ke atas pasir pantai tu, jadi macam satu lengkungan gitu. Dia masuk ke dalam laut melalui lorong yang masuk bawah tanah. Ajaib peristiwa ini. Lalu kedua-dua mereka terlupa pasal ikan. Dia terus jalan. Falamma jawaza qala li fatahu atina ghadana. Lalu setelah pada mereka bangun daripada tidur, dia berjalan. Pembantu teman kepada Nabi Musa pun terlupa nak bagi tahu pasal ikan. Dia berjalan. Nabi Musa pun tak fikir pasal ikan. Dia berjalan. Berjalan nak mencari hamba yang Allah Ta'ala sebutkan tadi. Sampailah di satu tempat, Nabi Musa terlintas nak tanya berkenaan dengan bekal ikan yang dia bawa tadi. Bila diminta oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam supaya dibawa hidangan ataupun ikan yang mereka bawa tadi untuk dimakan, dinikmati sebagai ghadak, sebagai makan tengah hari. Lalu Yusha bin Nun bagi tahu kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam bahawa ikan tadi sebenarnya telah pun masuk ke dalam laut melalui cara yang paling pelik.
diberitahu kepadanya, qala araaita id awaina ila as-sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihu illa as-syaitan an adzkura wattaqadha sabilahu fil bahri ajaba. Nabi Musa diberitahu oleh Yusha bin Nun, teman dia tadi, wahai Musa, tahukah kamu bahawa ketika mana kita berada dan berehat di atas batu besar tadi, sebenarnya aku terlupa nak bagi tahu kepada kamu berkenaan dengan ikan yang kita bawa, bekal yang kita bawa. Dan tidaklah aku lupa melainkan ianya daripada syaitan. Salah satu adab apabila kita terlupa, kita jangan sandarkan sifat pelupa kita tadi pada Allah. Betul yang mengizinkan segala benda berlaku di atas muka bumi ini adalah dengan kehendak Allah. Tapi adab kita dengan Allah, kita jangan sandarkan sifat-sifat lemah kita ini pada Allah. Kita sandarkan pada syaitan. Ini yang disebut oleh Allah Ta'ala, disebut oleh Yusha bin Nun ketika bersama dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sebagai adab kita dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala rakamkan ayat dia, wa ma ansanihu illa syaitan, tidaklah yang menyebabkan aku ni terlalai dan terlupa melainkan syaitan yang melupakan aku daripada menyebut perkara tersebut kepada kamu. Itu adab dia. Baik. Dan setelah pada itu dia bagi tahu ikan tadi menggelusur masuk ke dalam laut dengan cara yang pelik dan menakjubkan, masuk melalui lorong bawah tanah. Dia bukan melompat tu cuk masuk dalam laut dah. Dia lompat atas pasir tepi pantai tu, dia masuk. Allah Ta'ala bagi lorong kepada dia, masuk melalui pasir tu, tu baru masuk, tembus masuk ke dalam laut. Subhanallah. Setelah pada diberitahu begitu, Nabi Musa kata, oh, itulah tempat sebenarnya yang kita nak cari, yang kita nak pergi, yang kita nak dapatkan atau nak bertemu dengan seorang hamba yang Allah Ta'ala sebutkan lebih berilmu daripada. Lalu mereka kembali ke tempat tersebut. Allah Ta'ala kurniakan kepadanya dapat bertemu dengan hambanya yang disebut, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Lalu mereka berdua, setelah pada mereka kembali ke tempat tadi, mereka dapati ada seorang hamba. Seorang hamba daripada kalangan hamba-hambaku yang kami bagi kepadanya rahmat. Yang kami bagi kepadanya rahmat. Yang dua pelajaran kita kena ambil daripada ayat ini. Pertamanya, bila mana Allah Ta'ala sebut orang yang berilmu, Allah Ta'ala gunakan perkataan hamba. Maknanya apa? Maknanya, kalau seseorang itu banyak ilmu tapi tak sampai darjah hamba. Maknanya banyak ilmu tapi bongkok, jauh daripada rahmat, mana jauh daripada Allah, dia tidak dapat rahmat. Banyaknya ilmu tadi tapi tidak mendekatkan dia pada amal-amal yang soleh. Banyak ilmu macam mana? Contohnya PhD. Ada orang PhD buat, habis PhD buat lagi PhD. Kita habis degree nak buat master berpeluh. Betul tak? Berpeluh. Berpeluh-peluh nak sambung belajar. Habis degree, habis diploma nak sambung belajar peluh-peluh. Allah Ta'ala bagi kepada dia mudah saja. Habis master sambung PhD. Habis degree sambung master sambung PhD. Habis PhD sambung lagi PhD. Habis PhD sambung lagi. Tapi jauh daripada amal soleh. Pintu masjid jumpa 2 tahun sekali. Itu pun nasib baik. Sebab rumah mertua sebelah masjid. Kalau rumah mertua berbatu-batu dengan masjid, dengan masjid-masjid pun dia tak kenal. Banyaknya ilmu tapi jauh daripada Allah, tiada nilai hamba pada orang tersebut.
Lalu Allah Ta'ala bagi tahu dalam kisah ini, orang yang berilmu ni Allah Ta'ala guna perkataan hamba. Dan perkataan hamba ini jugalah yang diguna oleh Allah Ta'ala nak menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Betul tak? Allah Ta'ala sebut, Subhanallazi asra bi'abdihi. Hamba, abdihi. Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan alim, tidak menggunakan perkataan perkataan-perkataan yang lain yang menunjukkan bahawa hebat dan gagahnya Nabi dah. Allah Ta'ala menggunakan perkataan hamba. Dan begitu juga pada kisah Nabi Musa ini, Allah Ta'ala menggunakan perkataan hamba yang Allah Ta'ala nak sifatkan padanya memiliki ilmu yang lebih daripada Sayyidina Musa alaihissalatu wassalam. Nak bagi tahu, banyak ilmu tanpa jiwa hamba tiada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man zada ilma wala man zada ilman walan walam yazdad lahu huda la yazdad lahu illa bu'da. Orang yang bertambah ilmu padanya tapi tidak bertambah hidayah, maka tidaklah bertambah baginya melainkan dia makin jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita bimbang tuan. Jadi kita nak, biarlah kita makin banyak ilmu, kita nak ambil spirit Nabi Musa, bersungguh-sungguh nak cari orang berilmu kerana nak dapat ilmu tadi. Tapi biarlah kita ni dengan jiwa hamba. Banyak ilmu, berjiwa hamba. Berjiwa hamba maknanya bukan merendah diri, tak. Tapi betul merendah diri. Bukannya maknanya sentiasa low profile, orang minta tolong ni, tak boleh, saya lemah, minta tolong jadi imam, tak boleh, saya lemah. Bukan maknanya macam tu. Tapi dalam maksud erti kata apa? Maksud erti katanya dia makin dekat pada Allah Ta'ala, makin banyak amal dia, makin boleh membantu, makin senang membantu, makin mudah berkira, makin maknanya makin senang pada segala urusan. Itu maksud. Baik. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebutkan bahawa hamba dia ini diberi rahmat. Mufassir-mufassir menyebutkan bahawa rahmat di sini menandakan bahawa Nabi Khidir ini diberi ilmu dan wahyu. Daripada sini diberi ilmu dan wahyu yang menandakan kenabian Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Hamba di sini sebagai ulama menyebutkan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam. Baik. Dan Allah Ta'ala menyebutkan bahawa kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Daripada sinilah perkataan min ladunna, inilah orang menggunakan perkataan ilmu laduni. Ilmu laduni. Pernah dengar kan perkataan ilmu laduni? Ilmu laduni ni, zaman sekarang kalau kata, oh ana ni Allah Ta'ala bagi ilmu laduni. Ilmu laduni ni bukan untuk di dia tak ada dah macam Nabi Khidir ni. Allah Ta'ala tak, maknanya tak belajar pun Allah Ta'ala bagi ilmu. Jangan. Hak ni sesat tu, jadi ayat pen tu. Bahaya. Tak ada dah istilah ilmu laduni sekarang ni. Ilmu laduni Allah Ta'ala bagi kepada insan-insan yang terpilih sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan Allah Ta'ala bagi kepada hamba dia yang bernama Khidir ni. Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam ni. Jadi zaman sekarang kalau mengaku, oh saya ni ilmu laduni Allah Ta'ala bagi, kena berzikir pagi petang siang malam dengan saya, lepas tu kena tinggal dunia, tak payah kerja lah, duduk dengan saya je, ilmu laduni saya bagi. Tak ada dah zaman sekarang. Jadi ilmu laduni ni Allah Ta'ala bagi ilham itu, kita tak boleh nak cerita pada siapa-siapa. Itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan tak ada orang yang khusus seperti Nabi Khidir alaihi salatu wassalam pada zaman kita ini. Baik. Seterusnya, Allah Ta'ala sebut di dalam ayat yang ke-66 suratul Kahfi. Bila mana dah bertemu ni Nabi Musa dan juga Yusha bin Nun ni bertemu dengan Nabi Allah Khidir alaihi salatu wassalam ni, Nabi Musa pun nyatakanlah hasrat dia. Nyatakan hasrat dia nak belajar. Dia datang jauh-jauh ni sampai
cari tempat pertemuan di antara dua laut ni, sebahagian ulama menyebutkan tempat pertemuan dua laut ni di Teluk Aqabah dan juga Terusan Suez. Terusan Suez. Terusan Suez ni barat dah sikit kan, bahagian barat. Europe, Eropah sikit kan. Ada bahagian sebelah lagi, pertemuan di antara Teluk Aqabah ni di laut mati, di laut Laut Merah. Laut Merah, pertemuan di antara Laut Merah dan juga Terusan Suez. Sebahagian ulama menyebutkan di situ, dan ada pandangan-pandangan yang lain dan pandangan yang mengatakan kuat sikit bahawa di antara Teluk Aqabah dan juga Terusan Suez tempat pertemuan yang disebut sebagai Majma' al-Bahrain, pertemuan dua laut. Oleh kerana dah berjalan jauh lama, Nabi Musa bagi tahu kepada Nabi Khidir alaihi salatu wasallam akan hajat dia. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda? Nabi Musa bagi tahu pada Nabi Khidir, boleh tak? Boleh tak aku nak ikut kamu? Boleh tak saya nak ikut kamu agar kamu ni dapat mengajarkan kepadaku akan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu, yang Allah Ta'ala ajar kepada kamu, agar ianya menjadi satu petunjuk bagiku. Ni adab. Adab yang Nabi Musa alaihissalatu wassalam nak ajar kepada kita. Yang pertama yang Nabi Musa nak ajar. Pertamanya, bila kita nak belajar, kita kena merendah diri. Kena merendah diri. Tak boleh ada ego. Tak boleh. Maknanya, kita rasa, Allah, ustaz tu nak mengajar, marilah rumah aku. Aku ni kaya, banyak pitih, boleh ajar. Banyak duit, boleh ajar. Mari rumah aku lah, aku bayar. Betul tak? Tak boleh begitu, tuan-tuan. Itu tiada adab. Zaman sekarang, wallahu'alam, saya tak nak kait. Tuan-tuan fikir sendirilah. Saya tak nak komen, saya tak nak hukum, apa-apa. Kita fikir sendiri. Nabi Musa ajar kepada kita, kita kena merendah diri, kita kena pergi cari ilmu. Jangan ilmu cari kita. Jangan kita hinakan orang yang ada ilmu untuk mengajar kita dan anak-anak kita. Kita yang kena hinakan diri kita ini, mencari orang yang ada ilmu, sebagaimana yang dibuat oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Sebagaimana yang ditunjukkan contohnya oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika nak mencari ilmu daripada Nabi Khidir. Kita kena merendahkan diri pergi cari ilmu. Jangan ada rasa gah ego ataupun rasa kita ni hebat. Jangan. Orang sikap macam ni menjadikan kita ini jauh daripada ilmu. Nabi Musa nak ajar kepada kita supaya kita ni merendahkan diri untuk dapat ilmu. Dan inilah cara ulama-ulama dulu mendapatkan ilmu. Imamul Bukhari merantau daripada satu tempat ke satu tempat. Daripada Bukhara pergi ke Khurasan, pergi ke Turkmenistan, pergi ke tempat-tempat yang jauh, sampai ke Iraq, sampai ke Baghdad dan sebagainya, untuk mencari hadis, mencari ilmu, mencari orang yang padanya terdapat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana untuk dia dapat ilmu berkaitan dengan hadis yang disampaikan sambung-sambung silahnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamul Bukhari hayat dia pada kurun yang ketiga. Kurun yang ketiga. Maknanya berpisah dengan Nabi hampir 100 tahun, hampir 200 tahun. Tapi bersungguh mencari ilmu, sehingga beza beratus tahun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi oleh kerana sifat tawaduk dia dengan ilmu, ikhlas dia dengan ilmu, akhirnya ulama-ulama akhir zaman ini mengiktibarkan bahawa kitab sahih Imam Al-Bukhari adalah satu kitab yang paling, bukan yang sahih, yang paling sahih selepas pada Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab rendah diri yang ada pada dia tadi pada nak mendapatkan ilmu. Sungguhnya dia nak mendapatkan ilmu di samping keikhlasan dan juga apa nama ni, keikhlasan dan juga kesungguhan dia untuk menyampaikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kalau nak iktibarnya, tuan-tuan, sepatutnya orang yang lebih awal daripada dia lah
sepatutnya kalau karang kitab lebih disebut sebagai hadisnya lebih sahih daripada daripada Imam Al-Bukhari ataupun selepas pada Al-Quran kitab-kitab lain yang lebih sahih daripada Al-Quranul Karim daripada apa ni kitab hadis karangan Imam Al-Bukhari. Akan tetapi apa yang berlaku sebalik? Imam Al-Bukhari yang hidup sekitar kurun yang ketiga menyampaikan hadis dan dikira ditibakan sebagai hadis yang paling sahih. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Taala sekalian. Yang kedua, Nabi Musa juga nak mengajar kepada kita bahawa dalam kita menuntut ilmu ni, kita jangan belajar kerana nak berdebat dengan manusia, nak tunjuk kita hebat, jangan. Sebahagian manusia hari ni ramai dia belajar-belajar, dia nak berdebat, dia nak bergaduh, nak berhujung, nak katakan puak ni sesat, nak katakan puak ni salah, nak katakan puak ni salah. Ini adab yang silap di dalam menuntut ilmu. Nabi Musa nak ajar kepada kita bahawa bila mana kita nak belajar, kita kena niat ikhlas pada Allah, belajar ni untuk mendapat petunjuk daripada Allah Taala. Kalau kita pergi ke satu kelas, satu meja, mana pergi belajar, kita nak bagi tahu aku belajar banyak. Saya belajar banyak. Dekat surah cakap aku saya lah hari-hari. Awak tahu apa? Tak boleh. Awak ni dah lah surah tak pergi, majlis ilmu tak pergi. Tuan saya lain sikit. Tak boleh gitu. Itu tidak ada adab dalam ilmu. Kita kena letakkan niat kita bila belajar untuk mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah. Ini yang Nabi Musa ajar kepada kita. Dia bagi tahu kepada Nabi Khidir, saya belajar ni, saya nak cari kamu ni, saya nak ikut kamu ni, supaya kamu dapat ajarkan kepada saya benda yang saya boleh menjadi petunjuk kepada saya, menjadi hidayah kepada saya. Maknanya niat belajar untuk mendapat petunjuk dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, ayat yang ke-67. Allah Ta'ala cerita bahawa berkenaan dengan kegusaran Nabi Khidir alaihi salatu wassalam terhadap penuntut ilmu. Nabi Musa sebut, qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Nabi Khidir kata, sesungguhnya aku rasa kamu ni tak mampu untuk bersabar dengan aku. Tak mampu untuk kamu bersabar dengan aku. Nabi Khidir beritahu kepada Musa, ni tarah Nabi-Nabi ni. Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Nabi Musa, tahu Nabi Musa tu, Nabi Khidir boleh beritahu tak sabar lagi. Kamu ni aku rasa tak sabar, tak boleh nak sabar dengan aku. Aku rasa kamu tak mampu nak bersabar dengan aku. Kita lagi lah tuan-tuan. Baru setengah jam. Asyik pejam selip. Aku tengok ustaz ni kecil besar, kecil besar je. Rasa macam nak cepuk sikit. Cepat-cepat lah habis. Kecil besar je tengok ustaz ni. Tengok jam, tengok ustaz. Tengok depan tu bila nak semayang tu lah. Tengok pintu belakang pula, makin ramai ada orang ni, patut ustaz nak berhenti kan. Nabi Khidir sebut kebimbangan dia terhadap Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Payah kamu nak sabar, aku tak yakin kamu boleh sabar dengan aku nak menuntut ilmu dengan. Nabi Musa pun sepelek. Bila Nabi Khidir beritahu begitu, Nabi Musa kata, ai wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Relax dulu, dia kata. Nabi Musa kata, relax dulu. Bagaimana engkau akan sabar terhadap perkara yang engkau tidak mengetahui secara meliputi? Nabi Musa beritahu kepada Nabi Khidir, relax dulu, bagaimana kamu nak kata tak sabar? Kita belum test power lagi. Kita belum bersama lagi, betul tak? Bila abang tahu mengantuk tadi, tak sabar tu, dia pun, let dulu ustaz, saya tadi test power baru. Tadi baru ni, baru ustaz. Tawa balik kan. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra.
Lalu Nabi Musa kata, qala satajiduni insyaallah sabiran wala a'si laka amra. Nabi Musa kata, engkau akan dapati aku insyaallah orang-orang yang sabar dan aku tidak akan membantah sebarang perintah kamu. Nabi Musa nak ajar kepada kita, pertamanya kita kena sabar, dan yang keduanya kita tak boleh nak lawan, nak derhaka kepada guru, dan tidak boleh nak melakukan maksiat. Tak boleh buat maksiat dalam menuntut ilmu ni. Tak boleh nak buat maksiat, kena sabar, dan yang keduanya tak boleh bantah. Tak boleh membantah dalam menuntut ilmu. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Lalu pesan Nabi Khidir alaihi salatu wasallam, sekiranya kamu nak ikut aku, jangan kamu tanya banyak soalan. Fala tas'alni an shay'in, jangan kamu tanya pasal apa satu pun sehingga aku ceritakan kepada kamu berkenaan dengan apa yang aku lakukan. Nabi Khidir bagi syarat ni, pertamanya supaya kita ni tak tanya benda-benda yang pelik. Kadang-kadang macam Bani Israel, perangai dia suka bertanya. Tanya je, tanya macam-macam. Nanti kita akan masuk cerita pasal Bani Israel, insya-Allah panjang umur, panjang usia. Kita akan cerita berkenaan dengan kaum Bani Israel yang suka bertanya, sehingga akhirnya Allah Ta'ala bagi detail, akhirnya dia tak mampu nak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang ni yang maknanya yang disyaratkan kepada orang menuntut ilmu, jangan banyak bertanya sehingga kamu menyusahkan diri kamu. Tapi kalau tanya untuk mendapatkan kefahaman, maknanya tanya kita betul-betul nak faham, kita belur sangat, itu dibenarkan tanya dengan adab-adab dia. Tak boleh tanya dengan cara maknanya kita ni, kadang-kadang ada setengah penuntut ilmu, macam-macam. Ada setengahnya dia tahu dah, dia sahaja nak test power. Ada sebahagian tu, ni Said Nur Hisham cerita, ada satu ketika tu, dia pergi makan malam, ada satu program makan dekat hotel, dan kebetulan dia duduk dengan seorang datin. Duduk dengan seorang datin, makan semeja. Dia dengan isteri dia, datin tu duduk depan dia, datin tu dengan anak dia. Lalu datin tu tanyalah dia satu soalan, tengah-tengah makan. Tanya dia satu soalan, "Ustaz, apa pandangan Ustaz terhadap hukum dan perkara ni?" Ustaz Syed Nur Hisham pun bagi jawapan. Saya pandangan ni berdasarkan pandangan yang lunak sikit dan sesuai dengan masyarakat kita, begini. Ha, yang ni lah Ustaz, saya nak jawapan lah. Ustaz lain tu lah, dia keras sangatlah, lembut sangatlah. Saya tahu dah jawapan, tapi saya nak saya suka cara Ustaz. Ha, dia nak Ustaz ikut cara dia. Dia tahu dah jawapan, saja nak tell Ustaz tadi. Kalau Ustaz tu lain sikit pandangan dia, dia pun tak nak kawan dengan Ustaz tu. Kalau Ustaz tu kena, betul lah, saya suka Ustaz ni sama taste dengan saya, taste kita sama lah Ustaz. Ustaz-ustaz lain tak boleh lah, keras. Ustaz-ustaz lain saya tak suka lah, tak kena dengan cita rasa saya. Dia boleh pula, maknanya bila berhukum, nak hukum ni kena dengan cita rasa, pening kepala juga. Jadi hak tu tidak dibenarkan, tak ada adab. Itu tu disebut sebagai tidak beradab dalam menuntut ilmu, dan ianya menyebabkan kita terhalang daripada mendapat ilmu. Baik, seterusnya kita sambung pada lain kali. 140 dah. Boleh berhenti sini tak? 140 boleh? Boleh berhenti sini? Kita berhenti kat sini dulu. Kita nak sabar, kita sambung, tak masuk lagi. Adab yang diajar oleh Nabi Musa AS, kena sabar dalam menuntut ilmu. Boleh eh? Kita kena sabar juga, tak boleh nak tu jadi alim. Kita dengar sikit ni, kita dengar pulak bulan depan sebetulnya, barulah sikit-sikit. Lama-lama kita jadi berilmu insyaAllah tabarakah wa ta'ala. Kita sambung lagi kisah perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salatu wassalam pada perjalanannya untuk mendapatkan ilmu.
Wallahu alam bisawab. Saya rasa setelah itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati dan berkati pertemuan kita pada tengah hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan dosa kita, ampunkan dosa kedua ibu bapa kita, jadikan amal soleh kita pada hari ini sebahagian daripada mizan timbangan amal yang baik untuk kedua ibu bapa kita dan seluruh umat Islam. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya setelah itu saya mohon maaf anda ada salah dan silap. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afdhalus salatu wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna min karamika ilma. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.